Okey, hari ini kita buat satu video pendek. Macam mana nak tukar bearing untuk sprocket hub. Sprocket hub saya ni. Sekejap saya buka skru dia. Buka skru dia. Okey. Sprocket hub ni. Kalau boleh dengar lah. Teruk dah bunyi bearing dia. Jadi kita kena tukar lah. So saya dah beli bearing, saya dah beli oil seal. So saya akan tunjukkan cara macam mana nak tukar bearing . Okay, sekejap. Sabar. Alright. Okay, mula-mula sekali. Ambil flat screwdriver. Congkil dia punya o-ring keluar. Nampak o-ring saya siap dah pecah. Oh, nampak? Bukan main mudah lagi. Nampak sangat dia dah tak elok. Okay. Lepas tu, tolak dia punya ni, shaft ni. Shaft ni keluar dengan bush ni. Okay. Ni dua barang, mau kasih keluar dulu. Nampak siap ada rambut lagi. Memang biasa lah. Memang apa? Tempat yang mengumpul kotoran. Benang-benang apa semua kadang-kadang banyak. So, okay. Ni dalam. Ni bahagian dalam dia. Sekejap lagi saya lap lah. Saya lap, saya cuci sikit. So, boleh nampak macam mana rupa bahagian dalam dia. Okay, kita sambung balik. So, saya pakai contact cleaner. Cuci lah apa patut. Kenapa saya pakai contact cleaner? Contact cleaner ni cepat kering. Jadi senang kita nak buat kerja. Okay. Lepas tu, lap sikit. Okay. Kalau anda semua boleh dengar, memang kau yang punya bearing dia. So, macam mana nak keluarkan bearing ni? Dia keluar, belah sini kecil, belah sini ruang yang besar. Dah tentulah dia keluar ikut sini. So, ambil soket, pukul sama dia. Kalau tak pakai soket pun, pakailah apa-apa yang patut. Macam saya pakai T je. T pun boleh. Dia agak sukar untuk keluar. Tak apa. Ini soket besar sikit. Tak ada. Alright, tak apalah. Okay, letak soket, sengit sikit. Ketuk. Tak belah sini pula, ketuk. Tu angkat sikit. Kasih ketuk. Dia jangan ketuk setempat. Ketuk kiri kanan. Atas bawah. Barulah dia boleh keluar. Alhamdulillah dah keluar dah. Okay. Dah keluar dah bearing. So kita lap lah kotoran-kotoran tu. Sebab kita nak masuk bearing baru. Jadi, kenalah cuci bersih. Kan? Okay. Dah bersih lah tu. Right. Dalam dah bersih. Surface pun tak ada yang bercalar-calar macam hari tu. Macam masa kita tukar bearing cone tu. Lepas tu, first kali sebelum kita check, boleh dengar bunyi bearing ni. Dia ada tempat dia jam. Tu memang tanda-tanda dia dah jahanam lah tu.
Okay, first sekali tengok bearing, kita tengok nombor bearing dulu. Saya lap sih sikit supaya anda semua boleh nampak nombor bearing dia. Okey, ini nombor bearing dia. 6203 Z. Z tu maksudnya zinc. Zinc cover ni, ha. Depan belakang dia ada zinc cover. Ni saya pakai 6203 juga. Mana ke nombor dia? Ha. 6203 RS. RS tu maksudnya rubber seal. Kalau Z tu maksudnya zinc cover. Ha, ni rubber seal. RS tu rubber seal. Sama saiz 6203. Jadi, kita ketuk masuk. Sebelum ketuk masuk, taruhlah minyak dulu sikit. Taruh geris. Ha, kita pun dah pelat-pelat dah ni. Teruk dah ni. Okey, ambil sikit. Sapulah kat dalam ni. Lubrikan. Okey, lepas tu taruh bearing, ketuk pelan-pelan. Ha, kalau kat kedai, kalau kat machine shop, kadang-kadang dia orang ketuk, kadang-kadang. Ha, tapi kebiasaannya dia orang akan pakai press lah. Supaya apa? Bearing masuk sekata dan mudah. Kalau saya pun ada press machine tu, dah tentu saya pakai press machine. Kan? Buat apa saya nak pakai ketuk-ketuk macam ni? Susah ni. Rimas ni. Okay. Tengok belakang. Okay, dia dah rapat dah. Dah rapat. Tau grease juga belakang ni sikit. Apa? Grease tak mahal. Jadi jangan sayang grease. Taruk je. Taruk sikit. Sini. Kat depan pun taruk. Okay. Sebab kita taruk lagi mudah sikit rubber seal nak masuk. Oil seal pula. Ha, kalau dekat sprocket dia tak panggil oil seal lah. Dia panggil dust cover lah. Masukkan oil seal dia perlahan-lahan. Kalau dia tak nak masuk pelan-pelan, baru kita pukul dia. Jangan pakai. Kalau oil seal, jangan pakai tukul besi. Rosak. Kita pakai rubber mallet. Getah pukul getah kan tak rosak permukaan dia. Okey. Okey, ngam. Okey, seal dah masuk. Saya tengok macam tak rapat seal dia. Sebenarnya dah rapat kot. Dah rapat. Sekejap lagi saya paksa dia lagi. Okey. Sekejap ya. Allah. Okey, minta maaf. Tadi kamera nak jatuh. Okey, ni dah masuk. Ni kenapa dia tak apa? Dia tak masuk habis sebab dia tak sama tebal dengan ni. Ha, yang lama ni nipis, yang ni tebal. Ni tak apalah. Tujuan ni untuk protect. Apa ni? Untuk protect abuk-abuk daripada masuk ke dalam bearing tu. Jadi tak apalah, kita maafkan je. So, bush-bush ni semua kita kasih lap lah, save-save sikit. Bush pun dah teruk lah. Tak apa, kita pakai dulu. Nanti kita tukar.
di kedai. Okay. Ni tauk gris juga. Sama tauk gris. Baulah dia lembut. Oh, dah teruk agak makan brush ni. Tak apa yang makan dia, saya pun tak tahu. Tapi tak apa, kita maafkan dia. Baik. Dia sebenarnya punca banyak abuk kat sini sebab grease ni lah. Kan? Abuk terbang-terbang, dia nampak grease, dia mesti pergi lepak dengan grease tu. Sebab dia orang kawan baik. Okay, lap ni pula. Ni eh, shaft. Sekejap. Okay, cuci sikit. Okay, dah bersih kan? Ha, dah bersih. Kita kasi dia mandi dengan grease dulu. Track-track ni pun kita tahu grease. Saya skru-skru mana baru tukar skru ke apa ke, mesti saya taruh grease dekat dia punya track. Okay, so masuk macam tu je. Okay, rangam dah. Nanti bila kita, dia tak masuk habis tu, nanti bila kita ikat dekat swing arm tu, kita boleh tarik dia keluar lah. Okay, so dah siap dah. Proses Tukar bearing apa? Tukar bearing sprocket. Okay, saya harap video ni dapat membantulah mana-mana yang nak buat sendiri, kan? Daripada pergi kedai, upah. Upah kat kedai saya tak tahu berapa, mungkin 20 lebih kot. Siap tukar, siap pasang ataupun belas-belas. Tapi saya beli, saya rasa 20 lebih kot, sebab saya beli bearing dengan seal pun dah RM12. Itu pun atas sebab kita kenal dengan China tu. Kalau tak, mungkin mahal sikit kot. Tak tahulah, saya rasa lah, kan? Saya beli bearing dengan seal tu RM12. So saya rasa kalau kat kedai mungkin dia boleh pergi sampai 20 lebih kat kedai kot. Dah kot, mungkin dah 20 macam tu kot upah dia, kan? Jadi buat sendiri boleh jimat. Ha, modal screwdriver, hammer dengan soket satu. Lepas tu petrol untuk cuci bagi bersih sikit. So bila dah tukar, pusing dia tu lembut lah. Tak adalah lagi rasa bergerigi tu. Hub saya ni jangan tanya kenapa buruk, sebab nanti kita nak spray, apa, nak spray baru juga. So, itu saja untuk video pendek kali ini. Terima kasih kerana menonton Penz Auto Garage. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba jawab sebaik mungkin. Okay, terima kasih pada yang support dan subscribe channel saya. Dan pada yang baru menonton channel Penz Auto Garage, jemputlah subscribe. Subscribe anda membuatkan saya lebih bersemangat untuk sentiasa kongsi video baru pasal-pasal motor, pasal-pasal otomotif ni. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.